Cella selalu membuat karya atau membuat proses kreatif itu memang berangkat dari sebuah problem atau pastinya masalah yang iya. muncul gitu ya pastinya dihadapi. Iya. Semua karyaku sangat personal, sangat personal. Selalu ada pesan yang terselubung di dalamnya. Yang mungkin saat ini dibaca orang-orang yang aku tujukan itu maknanya jadi beda. Iya, iya. Dan mungkin itu energiku sebenarnya untuk bikin karya. Dan sisanya dikemas karena aku pernah di agensi. Iya. Aku kemas dengan ilmu yang ada di agensi itu. Kreatif, marketing, ya bikin USP dan lain-lainnya, yaitu sambil aku karena aku profesinya itu. Jadi dua hal itu yang aku lakukan untuk setiap karyaku. Tapi rohnya adalah pengalaman personal ya. Kemudian diberi bungkus atau di diberi kemas. Sisi marketing yang mungkin nggak semua teman-teman seberuntung itu pernah kerja di agensi atau punya orang sekitar yang bisa support dia. Karena kan ini kayak dunia akhirat ya. Iya. Sisi kreatif sama bisnis. Kayak dua hal nggak bisa dipisahin, satu mata koin. Kalau kreatifnya doang bagus banget, karyanya bagus banget, tapi nggak ada bisnisnya, akan jadi pajangan aja di rumahnya kan. Saat bisnis jalan doang nggak ada soul-nya, ya, berapa lama orang bisa beli dan percaya gitu. Itu yang aku pelajarin sebenarnya dalam proses. Mengkombinasikan itu ya, antara kreatif dan bisnis. Itu kenapa namanya industri kreatif ya? Iya. Harus ada industrinya, ada kreatifnya, jangan kalau jalan sendiri. Kalau kreatifnya aja, industri nggak ada, nggak makan, nggak lanjut juga bikin karyanya. Berarti kalau industri kan, ya. Jalan tadi kosong juga akhirnya. Ada dua yang perlu ditemukan lah. Ya. Nah, perjalanan ini kan mengantar Cella ke NKCTHI ya. Dan itu kan kayak obrolan harian yang gue dulu menikmatinya di Instagram sih. Ya. Gue pertama-tama tahu dari mana? Dari mahasiswa. Oh ya. Mas, lihat ini deh. Waktu itu ada tugas, gue ngajar di digital content production. Jadi di akhir kelas itu mereka harus punya project di digital untuk membuat sesuatu. Dan waktu itu dia nunjukin Cella punya NKCTHI yang itu. Susah disebut itu ya. NKRI aja mas, gak apa-apa. NKCTHI. Nah dari situ aku, wah gila ini. Nah ini proses kreatif kan berangkat dari pengalaman subjektif juga. Atau pengalaman orang juga yang muncul di kata-kata bijak. NKCTHI. Yang orang bilang, ah buku quote-quote doang. Gitu. Gak apa-apa, laku. Yang penting laku ya. Laku. Bu, NKCT itu ditulis 2016. Which is berjarak. Jada 4 tahunan 4, ya? 4-5 tahun ke dari NKCTHI, generasi yang ditulis 2011 lah startnya idenya. Aku tulis itu nggak buat dirilis, karena itu bukan aku yang ada di publik. NKCTHI itu bukan orang terdekat aku, kenal aku yang suka bercanda, ketawa-ketawa doang, hidupnya seakan kayak nggak ada masalah gitu. Saat dikasih NKCTHI kan kayak, ini pura-pura problem. Apa gimana sih ini orang? Aku tulis waktu itu di notes HP, 2016, atasnya gini. Ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Oke. Okay. Itu pesan personal aku sebenarnya untuk anakku di masa depan. Oke. Okay. Untuk anakku di masa depan aku tulis setiap hari. Kalau aku ketemu siapa, aku belajar. Misal aku ketemu tukang somai di jalan, aku selalu ngerasa aku tuh kosong setiap ketemu orang baru. Banyak yang bisa aku pelajarin dari mereka dan itu aku tulis. Dan sampai pada 2016 ke 2017 quarter life crisis. Oke. 26 ke 27 standar. Ngalamin juga. Perempuan. Standar perempuan usia segitu ya, saat laki-laki di usia 30. Ya beda-beda lah orang. Tapi waktu itu aku lagi quarter life crisis. Stres, aduh hidup gini-gini aja. Generasi 90-an udah makin lama makin slow dong. Udah mau 5 tahun, aku ini juga burn out ngerjain orang nostalgia sehari dua hari ketawa. Iya, setelah itu ya 5 udahlah. Tahun aku apa Mas Urbas? Orang bahas atun kejepitan jidur ketawa gitu ya. Aku kayak, aduh itu kerjaanku tiap hari. Jadi udah gak ada sparknya lagi rasanya. Okay. Dan pada waktu itu aku bikin perusahaan. Aku bikin perusahaan 2015. Dan waktu itu struggling di tahun pertama. Aku hampir tidak bisa gaji pegawai-pegawaiku. Dan kayak aku udah gak ada duit lah. Karena meran bisnis baru itu? Menjalankan bisnis baru. Bisnisnya aku putar dari royalti pertama. Ini royalti. Ya, royalti buku ini aku putarin. Jualan kaos apa dan lain-lain berjalan sampai suatu titik aku kayak seninya hilang, bisnisnya terlalu dominan. Oke. Aku jalanin dua peran itu bareng. Aku burn out, aku kayak aku sakit, aku kena autoimun dan lain-lainnya. Hasil dari stres panjang itu. Okay. Dan akhirnya aku nggak bisa gini terus nih, mati muda aku nih kayaknya nih. Kalau jalanin kayak gini terus,
dari situlah ditulis tuh si NKCTHI. Tidak ada judul itu. Tidak ada NKCTHI. Cuma ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Dan sampai suatu titik aku duitku tinggal 80.000. What? Di rekening. Oke. Setiap akhir bulan aku harus gaji. Aku cuma punya 2 pegawai. Tapi untuk aku yang enggak punya duit itu kan berasa ya? Iya, berasa banget. Aku ambil kerjaan pembicara apapun aku ambil kerjaan. Berapapun. Untuk bayar perusahaanku. Jadi silang gitu. Aku kerja di luar untuk bayar ini karena IP-nya generasi harus terus jalan. Sambil berjalan aku kayak aku enggak punya apa-apa lagi nih. Waktu itu sempat ditipu dan lain-lain bikin t-shirt. Enggak pernah ngalamin ditipu juga. Ditipu ya aku bukan di bidangnya, aku kerjain jadi belajarnya bener-bener kayak bodoh-bodoh sampai agak pinter gitu. Dari sampai situ kayak ah tinggal 80.000 gimana ya? Kerja sana sini kan ada mentoknya juga sampai kayak ini dirilis deh. Aku butuh duit. Aku udah nggak bisa nih. Gitu. Padahal tadi sisi lain dari itu nggak akan mau di post, itu nggak akan mau di share lah, nggak mau di share. Butuh duit nih. Aku tunjukin ke satu temanku waktu itu. Gimana? Bagus banget lagi. Responnya. Ini lu yang gue temuin di jam 2 pagi. Bukan yang orang temuin lu di jam 2 siang. Bukan. Beda sama sekali. Beda. Generasi 90-an tuh orang temuin siang. Di siang hari. Di kampus, ya, lagi ceria. Gitu. Okay. Ini yang orang gak banyak temuin, lu di jam 2 pagi. Sendiri, hening. Dan ya dari situ, gitu ya. Ya udahlah, aku butuh duit. Aku ingat aku bikin rekaman. Oke. Aku bilang, judulnya NKCTHI. Langsung itu. Aku rekam malam itu jam 3 pagi. Nanti kita cerita tentang hari ini. Covernya itu adalah jendela. Yang sebenarnya itu adalah setiap malam seorang ibu lagi membacakan dongeng untuk anaknya. Itu dia lagi ngobrol. Surat yang dia kirim waktu dia muda. Dia baca surat itu datang satu persatu di halaman rumahnya, dia bacain setiap hari untuk anaknya. Dengan maksud suatu hari si ibu ini menua, dia lihat orang-orang sekitarnya yang saat menua, dulu dia bilang nggak mau jadi kayak gini. Tapi semakin tumbuh kadang kita lupa. Kadang kita jadi orang yang kita benci. Iya, iya. Kayak aku nggak mau jadi pembohong. Jadi. Tiba-tiba aku jadi kayak pembohong. Aku nggak mau jadi A, B, C. Dan nggak ada yang bisa ngingetin selain diri kita sendiri. Kalau orang lain rasanya defensif gitu kayak, kok lu sekarang gini, sekarang gitu, ya. Sulit lah. Jadi aku pikir, wah aku nggak mau menua dan mengeras. Satu-satunya yang bisa ngingetin aku bukan orang lain. Tapi diri sendiri. Pesan yang aku dapatkan saat aku umur-umur produktif itu. Dan itulah NKCTHI. Itu storytelling di malam hari, makanya tulisannya, nanti kita cerita tentang hari ini. Aku lagi ngomong tentang apa yang terjadi waktu itu di masa sekarang. Dan ternyata kita itu jadi spirit yang besar dalam prosesnya, yang kita itu ternyata jadi cerita banyak orang. Persis, nggak melulu personal lagi. Tanpa sadari, ya. Kata kita tadi. Kata itu, kita ya. Itu dalam proses kreatifnya, aku akhirnya ngobrol di Instagram story. Iya. Aku buka forum cerita yang tanpa aku sadar, kayak aku bisa terima 2.000 sampai 7.000 cerita pada masa itu. Banyak banget. Dari satu posting atau dari satu? Dari satu pertanyaan. Merinding nih gue. Dari satu pertanyaan, aku pun gak pernah nyangka, Mas. Ya, aku dulu anak kecil yang oneng ini, kok bisa dipercaya dikasih cerita? Itu sangat pribadi, kan? Iya, iya, iya. Sekedar pertanyaan, apa makna Bapak untuk kalian? Di kepalaku, Bapak tuh pahlawan. Bapak tuh sosok kuat, gak pernah nangis, gak pernah apa. Ternyata. Pas aku buka, balon di kepalaku, bubble-bubble tuh kayak diletusin. Dan bilang, Bapak tuh penghancur hidup gue. Bapak itu orang pertama yang kasih gue harapan, dan orang pertama yang ngancurin harapan gue. Kan itu aku gak pernah nyampe situ, Mas. Iya, iya. Aku gak pernah tahu sisi itu saat aku gak denger. Iya. Dan lagi-lagi, aku bertugas untuk merangkum waktu itu. Oke. Merangkum ratusan ribuan cerita orang itu jadi satu kalimat yang tidak menyudutkan siapapun. Untuk semua perasaan yang tadi terkumpul. Gimana kata Bapak ini tidak membuat orang lain ngerasa, kok Bapak lo enak ya? Kok Bapak gue jadi kayak jelek ya? Kok gue jadi lebih buruk daripada lo? Itu yang aku coba, apa ya, ramu. Gimana cara saya bikin satu kata cerita tentang Bapak tanpa ada satu orang pun merasa lebih buruk daripada orang lain. Jadi lain KCPH. Polanya gimana? Cela merenungkan itukah? Atau mengendapkan sekian lama baru ketemukah? Atau mencatat? Mungkin dari Allah.
aku nggak tahu. Aku nggak pinter, aku nggak, bukan orang pinter yang tahu teori penulisan yang betul tuh apa, aku nggak. Tapi seru. Menyarikan ratusan pendapat orang, subjektif, experience itu. Aku masuk, jadi, aku masuk. Ternyata tanpa sadar aku masuk ke cerita mereka. Itu yang bikin aku tenggelam. Aku sakit juga abis itu. Setahun aku denger cerita, non-stop. Dari aku adiksi. Wah, aku itu kekuatan kata kita tadi tuh. Itu ternyata kita itu powerful membuat banget. Orang ngerasa satu. Tidak ada satu orang pun yang pegang akun itu kecuali aku. Aku nggak punya hati untuk bahkan kakakku gitu aku kasih. Pegang itu. Kalaupun misalkan ada kerjaan atau apa, jangan sampai lu buka DM-nya ya. Di sana ada hidup orang lain yang sebenarnya gue nggak berhak untuk membukakan ke orang membuka lain. Itu ke orang lain. Karena dia trust ke Sheila. Kan? Iya. Dan itu problemku adalah aku terlalu tenggelam sama suatu hal biasanya orangnya. Suka interest sesuatu masuk ke dalam sedalam-dalamnya. Setahun itu aku buka cerita.